Angkatan Laut Iran meluncurkan armada tempur dan pelatihan baru ke laut lepas pada Jumat 19 Januari 2024. Peluncuran ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Merah antara Amerika Serikat dan Houthi Yaman. Dilansir Al-Mayadeen, armada yang diluncurkan termasuk kapal perang Bushehr Danton yang meninggalkan kota pelabuhan selatan Bandar Abbas pada Jumat pagi. Upacara peluncuran tersebut dihadiri oleh Panglima Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa armada tersebut dikerahkan untuk misi berat dan multidimensi. Pasukan yang tergabung di dalamnya akan dilatih untuk menghadapi tugas-tugas sulit di masa depan. Ini menandakan bahwa pasukan Iran akan tetap mempertahankan kehadiran mereka di Laut Lepas meski mendapat ancaman dari musuh. Adapun dalam 2 bulan terakhir, Angkatan Laut Iran telah melakukan 2 operasi penting, salah satunya menangkap kapal minyak milik Amerika Serikat di Laut Oman untuk melindungi kepentingan nasional.